InsyaAllah doa saya pada anda paling tinggi pada selebriti-selebriti Malaysia. Semua selebriti-selebriti Malaysia yang saya tengok menolong hari hampir setiap minit. Tak ada pun menteri tu kat sana. Tak ada pun menteri dia kat sana. Menteri dia buat apa? Berak. Buat apa? Buat apa? Lepas tunggulah aku balik. Nah, hantu kena bawa semua press-press ikut sekali kat bot. Bot. Anak maki tak boleh sebab kota-kota ni sehari kita nanti kena. Tapi saya cakap dengan hati saya. Okay? Malu saya ada menteri macam ni. Malu saya nak beritahu dekat rakyat-rakyat dekat Saudi ni tentang menteri dekat Malaysia. Malu, malu. Saya lagi suka bercakap tentang rakyat Malaysia. Okay? Saya tak kisahlah saya balik ni mana-mana menteri nak tengok muka saya, nak jeling ke, tak mau nak pandang ke, hampa punya puasai. Sebanyak mana hampa tak boleh pandang muka aku, triple aku tak boleh pandang muka politician. Okay? Datuk Sri Ismail Sabri, I got highly respect to you. Okay, saya harap Perdana Menteri kita ni dapat membuang semua kolok-kolok bangang-bangang menteri ni. Tolonglah buat pencucian, tolonglah. Datuk Ismail Sabri, tolong saya merayu. Saya merayu. Sebab apa? Terlampau banyak bodoh di dalam kabinet sekarang. Terlampau banyak bangang di dalam kabinet sekarang. Terlampau banyak keiguan di dalam kabinet sekarang. Dan terlampau banyak yang lu ingat poket sendiri daripada perut orang sekarang. So, saya harap... Perut saya nyawa. Kita sekarang rakyat Malaysia kehilangan nyawa. Menteri-menteri yang bangang, tolong wake up. Kita punya rakyat Malaysia sekarang dalam kedukaan. Rakyat Malaysia sekarang duk menduka, duk menangis. Ada yang kehilangan anak, ada yang kehilangan ibu, ada yang kehilangan binatang kesayangan. Dan anda menteri-menteri boleh pergi buat pelancaran. Malam kononnya nak tolong kepala otak empa. Tui! Saya minta maaf. Mohon maaf. Saya bukan cakap ni kerana saya frust. Saya tengok social media. Uish, sempena nak bantu apa tu mangsa-mangsa banjir. Malam ni buat dinner. Siap boleh print banting. Ampa bisa kena baling banting kat muka politician. Ha? Ampa bisa kena baling banting ataupun kena baling pokok, baling batu bata kat muka. Ampa tak pernah kena lagi kan? Jangan sampai ampa kena. Ha? Nah. Politician, please jadi politician yang ada otak. Otak dekat sini bukan otak kat lutut bangang oi. Ha? Saya kat Madinah ni, saya sepatutnya mendoakan kepada rakyat. Saya mendoakan kepada rakyat supaya melaluilah dugaan ni. Sebab setiap dugaan yang Allah bagi, Allah akan pastinya bagi kebaikan. Tetapi dengan politician ni semua, hampa boleh pergi jahanam. Hampa boleh pergi jahanam. Ha? Tak apa. Hampa nak ban aku ke apa punya pasal. Hampa ban apa punya pasal. Rezeki Allah ni luas. Rezeki Allah SWT luas. Tanpa politician, Malaysia will live. Malaysia India, Malaysia Malay, Malaysia Chinese, Malaysia Iban, Malaysia Kadazan, the whole kaum-kaum di Malaysia kuat. Kami semua boleh jijak empalah politician. Jangan sampai aku balik Malaysia, aku akan himpunkan semua kaum-kaum pi sembok empa. Menteri-menteri tak ada akai. Tak mi, frust mi. Sangat-sangat frust. Kita berdoakan yang baik untuk rakyat. Tiba-tiba tengok-tengok menteri buat pelancaran ni. Kodoh nak banjir, nak ada pelancaran ni. Habis tu mangsa-mangsa perlukan bot. Menteri main dengan bot-bot dengan semua dia beradik duduk sini. Kodohnya nak tengok. Kodoh. Ampa ingat banjir tu apa? Laut. Ampa ingat banjir tu laut lah? Ha, menteri? Banjir tu laut? Kepala kotak apa? Tak. Itu adalah malah bencana alam. Ampa lalu tak pi Ulu Langat? Sungai Lui. Aku tak pergi pun aku boleh rasa lah. Empa pergi Pahang tak? Kalau setakat empa pergi dekat belah bandar, kawasan-kawasan pendalaman empa terlupa. Apa benda empa ni? What kind of work you guys doing? Huh? Rakyat Malaysia, saya seru anda apa semua untuk menyokong semua selebriti untuk menjadi menteri senang. Biar kami buat kerja senang. Kalau empa setakat nak duduk rumah, nak duduk pejabat, takut ayak, hanya kalau nak turun, tolong kena ada kamera, kena ada ini, habis tu kotak-kotak pembantuan, makanan semua, kena ada muka menteri tu kat kotak. Kalau aku ada kata, aku terajang kotak tu. Aku terajang kotak tu. Ha. Dan kepada semua selebriti, saya mendoakan anda paling tinggi, insyaAllah. Doa saya pada anda paling tinggi pada selebriti-selebriti Malaysia. Semua selebriti-selebriti Malaysia yang saya tengok menolong hari hampir setiap minit. Tak ada pun menteri tu kat sana. Tak ada pun menteri dia kat sana. Menteri dia buat apa? Berak. Buat apa? Buat apa?
Apa tunggulah aku balik. Apa tunggu aku balik. Nah. So kepada apa semua rakyat Malaysia, bertenang, bersabar. Allah Subhanahu Wa Taala dia cakap apa pun bersabar. Ha? Kepada mereka-mereka yang taik-taik ni semua ni kan, hangpa anggap macam taik je, tolak sebelah. Ha, macam tu. Ha. Kita bantu kita. Rakyat bantu rakyat, itu yang paling penting. Okay, kepada selebriti, I highly respect you guys. Okay, saya sangat tak tahu nak abang lah. Ha? Sehari-hari saya tengok. Saya tengok Acif, Fat, semualah. Semua turun, you know, macam-macam. Daripada this side, selebriti ada. Daripada sini side, selebriti ada. Itulah, itulah yang kita nak. Okay, kepada rakyat Malaysia, lepas ni, PRU ni semua, tolonglah, tolong, tolong. Kita dah kenal berapa banyak kali dah penipuan-penipuan politician okay, ni semua. Ada juga politician, not all, ada yang turun padang tu, not all tadi. Bukan saya kata bukan semua politician lah. No. Ada yang turun padang. Ada yang turun padang, alhamdulillah. Alhamdulillah, yang tak turun padang tu kan, empat nak turun mana? Empat nak turun mana? Tapi kebanyakan selebriti lah kita nampak, kawan-kawan. That's why kata rakyat. Rakyat sekarang ada dah tahu siapa yang perlu dikecam, siapa yang tak perlu dikecam. Pemaisuri Agong. Pemaisuri Agong. Kepada kita punya Pemaisuri Agong kita, Patik, mohon ampun 10 jari. Sekiranya apa yang Patik cakap ni memang terkasar. Okay? Patik mohon ampun dan maaf. Dan Patik menyunjung. Bahawa menyanjung apa tu apa yang Pemaisuri dah buat pada rakyat, alhamdulillah ya. Kepada yang lain tu memang saya sangat frustrasi. So rakyat-rakyat yang mana menteri-menteri yang ada muka dekat kotak bantuan tu, tolong simpan untuk saya boleh tak? Saya balik, saya nak terajang. Nah, so apa pun saya pun nak berehat balik, saya nak tenang balik, saya fuzuk balik semua. Saya akan sambung doa dan hari ni insya-Allah saya akan kota Mekah, ke kota suci insya-Allah. Okey. Sangat fras. Sangat fras. Assalamualaikum.